Iya kah? Kami mohon Bapak Ibu untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Acara BMN Award di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 akan segera dimulai. Sebagai ungkapan apresiasi Kanwil DJKN Konsultan terhadap satuan kerja atas pengelolaan aset negara, berikut kita ikuti bersama BMN Award di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Yang kami hormati
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Alen Saputra. Yang kami hormati, Kepala Kantor Wilayah DJPP Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati, Wakil Rektor Universitas Lampung Pangkuran. Yang kami hormati, Komandan Pangkalan TNI AU Syamsuddinur dan tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Sebelum memulai acara, kami bacakan terlebih dahulu susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, laporan Ketua Panitia BMN Award, sambutan Kepala Kanwil DJKN Kalsel 6, pembacaan kriteria penerima BMN Award, penyerahan BMN Award, dan penutupan. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia BMN Award di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah kepada Ibu Murni. Kami silakan. Kepada Bapak Ferdinand Lengkong, kami silakan.
Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Minang Setika, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perhubungan Kalimantan Selatan, Pak Sulaiman, Kawan-kawan, Angkatan Udara Sesmenu, Bapak Kepala Kepala Nasional, Kalimantan Selatan, Kalau Malaysia Selatan, Malaysia Selatan, Kalimantan Selatan, serta Wakil Rektor Universitas Lampung Mangkurat, serta Bapak Ibu para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua. Pertama-tama tentunya kita tidak lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan berkat-Nya, maka kita di siang hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kita. Kita pada siang ini akan mengikuti penyerahan BNN Awards tahun 2020. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah berkenan hadir dalam kegiatan ini, di mana pasti dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, saya tahu Bapak Ibu banyak sekali pekerjaan yang harus dituntaskan di kantor masing-masing. Selanjutnya perlu saya sampaikan terkait BNN yang mengutip dari buku Kelaman dan mengatakan bahwa optimalisasi barang di negara diharapkan tidak hanya berfungsi untuk pemerintahan, tapi harapannya itu mempunyai manfaat untuk masyarakat dan tentunya bisa ada manfaat ekonomi dan tentunya juga bisa ada penghematan dalam penggunaan BNN. Yang kedua, kewirausahaan BNN merupakan sikap yang tidak terpisah dari pengelolaan keuangan negara secara baik, mengingat bahwa BNN diperoleh melalui keuangan negara. Yang ketiga, BNN harus berperan secara nyata dalam penanganan COVID-19 saat ini. Misalnya dengan memanfaatkan BNN secara optimal sebagai ruang isolasi atau bahkan fasilitas observasi dan perawatan. Bahwa pengelolaan BNN harus senantiasa mengedepankan asas 3T, yaitu fisik, tertib hukum, dan tertib administrasi. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai wujud akuntabilitas kita dalam pengelolaan keuangan negara. Bapak Ibu, saudara-saudari, hadirin yang berbahagia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang telah bekerja keras dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap BNN serta telah melakukan optimalisasi aset BNN sebagai kontribusi dalam APBN berupa penerima negara bukan pajak. Sebagaimana kita ketahui, pengelolaan BNN ini memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sangat besar apabila kita mengoptimalkan BNN yang ada, termasuk juga untuk cost saving. Kami berharap pencapaian Bapak Ibu sekalian dapat memacu santer-santer yang lain yang belum mendapatkan penghargaan pada tahun ini
dengan budi meningkatkan pengoptimalisasian BNN masing-masing. Kami juga berharap tentunya nantinya Bapak Ibu yang sudah memperoleh penghargaan pada hari ini tidak lantas berputus hati dan selanjutnya turun semangatnya dalam melanjutkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Kiranya acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir selesai. Dan sebagai penutup, saya dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu dalam sekalian apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan serta ucapan untuk perilaku yang kurang berkenan dari dalam-dalam. Karena pada dasarnya manusia tempatnya kekurangan dan kesempatan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu, dengan memohon berkat dan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa, maka acara penyerahan BNN Award Tahun 2020 ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang buat kita semua. Mari dukung kami DPTN Kalimantan Selatan dan Tengah beserta KPTNL Banjarmasin dalam mengikuti kantor berpendidikan DPK pada tahun 2021 ini. Terima kasih. Go ask for more.
Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna. Kategori utilisasi ini diberikan kepada satuan kerja yang berhasil melakukan utilisasi barang milik negara yang dikuasai melalui penetapan status penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara dengan subkategori nilai terbesar dan subkategori jumlah loop terbanyak. Yang kedua, kategori sertifikasi. Kategori sertifikasi diberikan kepada satuan kerja yang berhasil menyelesaikan bidang tanah terbanyak untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, CQ, Kementerian Lembaga Bersangkutan. Yang ketiga, kategori optimalisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kategori optimalisasi PNBP diberikan kepada satuan kerja yang berhasil memberikan kontribusi PNBP terbesar dari pengelolaan barang milik negara yang dikuasainya. Yang keempat, kategori aktivitas pengelolaan barang milik negara. Kategori ini diberikan kepada satuan kerja yang mendapatkan persetujuan pengelolaan barang milik negara terbanyak yang diterbitkan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tawau Soten dan KPKNL Banjarmasin. Yang kelima, kategori kerjasama tata kelola antar satuan kerja atau peer collaboration. Peer collaboration ini diberikan kepada satuan kerja yang menjadi mitra kerjasama Kementerian Keuangan, CQ, Kanwil, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, dan KPKNL Banjarmasin selaku pengelola barang, dan dianggap telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pengelolaan barang milik negara. Kategori ini terdiri dari subkategori. Yang pertama, kategori sertifikasi. Kategori ini diberikan atas peran aktif satuan kerja dalam pelaksanaan sertifikasi barang milik negara berupa tanah di tahun 2020. Kedua, kategori data PNBP BNN. Kategori ini diberikan atas peran aktif satuan kerja dalam mendorong memenuhi data PNBP barang milik negara ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Yang ketiga, kategori penanggulangan pandemi COVID-19. Kategori ini diberikan atas peran aktif dan kontribusi satuan kerja atas pemanfaatan barang milik negara dalam rangka penanggulangan COVID-19. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama peraih penghargaan BMN Award Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Untuk kategori yang pertama, Kepolisian Resor Bantu Kuat.
Selanjutnya, untuk kategori yang ketiga. Kategori optimalisasi PNBP. Dan pemenangnya adalah juara satu Pangkalan TNI Angkatan Udara Sarjuni Timur. Juara kedua diraih oleh Universitas Lampung Pantura. Juara tiga diraih oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan. Untuk itu kepada peserta untuk menuju ke panggung untuk menerima penghargaan dari Kepala Kanwil Kecamatan Kalimantan Selatan dan kepada juara satu Pangkalan TNI Angkatan Udara Sarjuni Timur. Diberikan kepada Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sarjuni Timur. Kemudian peserta kedua diberikan kepada Wakil Rektor Universitas Lampung Pantura. Kami silakan untuk di pasangkan sesi foto bersama terlebih dahulu. Wilayah Kalimantan Selatan.
sesi foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih. Kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya untuk kategori yang kelima. Kategori Peer Collaboration. Diraih oleh sub kategori kegiatan sertifikasi kantor wilayah PPN Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk sub kategori kegiatan data PNBP BMN diraih oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk sub kategori kegiatan penanggulangan pandemi COVID-19 diberikan kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin, dan UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin. Untuk itu, kepada peraih penghargaan untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan dari Kepala Kadwil DJKN Kalimantan Selatan dan dengan selesainya acara penyerahan penghargaan, maka berakhir.
seluruh rangkaian acara BNN Awards di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu. Kain sasirangan khas Kalimantan indah dipakai untuk acara kondangan. Peserta BNN Award yang kami banggakan, apabila ada khilaf dan apa, mohon dimaafkan. Saya Erina mohon undur diri. Wassalam.